媒介。大グレン氷竜丸。Hello guys, welcome to Barbar Jazz. Masih bersama saya Riana P Gaming dan saya di sini masih menggunakan Austo Skill 3 guys ya. Ini part kelima. Untuk hero pertama tetap ambil lanca guys. Sebelum lanjut ke permainannya, bagi kalian yang baru bergabung, bantu support channel ini. Klik subscribe, like, comment dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update konten berikutnya. Seperti biasa, saya cuma pasang 2 hero aja guys ya. Harga 1 gold dan harga 3 gold. Di sini yang jadi tumbal sub pertama si Zaz guys ya. Pokoknya kalau main Austo Skill 3 tidak jauh-jauh dari kekalahan di awal guys. Nah, oke, dapat sub pertama. Wah, ini ada yang telepon-telepon dari tadi. Tapi enggak apa-apa guys, kita abaikan dulu. Nah, untuk item pertama, oke guys, dapat flicker, langsung ambil aja. Yin-nya saya jual. Di sini terus saya ambil si Martis sama si Valir guys ya. Untuk langkah selanjutnya, biar saatnya cepat terkumpul, saya pasang hero harga 1 gold aja guys ya. Untuk hero yang masuk, biar Martis ya sama si Mia guys. Terus si ini jual si lancenya. Sama sekalian si Valirnya guys, saya jual aja. Sekarang untuk goldnya masih tersisa 10 guys. Jadi untuk poin interestnya masih aman guys di sini. Oke, lawan pertamanya Angela skill 1 guys. Wow, si Rogernya pakai Purify. Di sini saya sengaja gak pasang si Valirnya guys ya, soalnya Valirnya itu damage-nya lebih besar guys daripada hero 1 god lainnya. Soalnya juga ada yang main Austo selain saya ini guys ya, berarti tetap harus mengalah dulu di awal. Ini kita pasang hero-hero yang lemah dulu guys. Terus ini ada Alpha Cyclops, saya amankan dulu. Ini enggak ada apa-apa, tapi Cybernya bisa aktif guys, ada Layla sama Cyber. Cyclopsnya saya kasih flicker, kita tetap mengalah dulu sambil pantau Austosnya guys. Yang bawah sendiri si Mia bintang 2. Oke guys, kalau ketemu si Austos kayaknya masih kalah saya ini guys ya. Lanjut lawannya Angela lagi guys. Waduh, 3 hero Eblis Bontis guys. Di sini tetap kalah lagi guys, tapi si Zaznya itu harus meninggal. Oke, aduh, si Johnny-nya keluar guys. Kita kena damage 10 poin. Wah, lumayan juga guys ya, tapi nggak apa-apa. Untuk saatnya udah terkumpul, gentong silvernya udah nyala. Jadi misal di round selanjutnya menang, ya nggak apa-apa guys ya. Cuma dapat hero 5 gold, cuma 1 bintang guys. Aduh, ini magenya nggak dapet guys. Austosnya di sini yang bawa-bawa itu, oh ada yang udah pasang 5, ini bawa sendiri Mianya bintang 2 guys. Ini langsung apa aja ya, kita masukkan Layla. Pokoknya di sini masih tetap mencari kekalahan guys, sambil kita setting biar di round setelah fightbook nanti bisa menang. Aduh, si Tarsnya guys cuma pasang 2 Martis. Aduh, digagalkan guys di sini. Duh, langsung menang kita guys ya. Benar-benar sangat beruntung sekali ini. Ini mendingin saya jual aja guys. Masih 17, ini jual aja sekalian lah ya. Kita amankan poin interest saja di sini. Kira-kira nanti dapat apa itu guys ya? Hero 5 gold dari gentong silvernya. Di fightback pertama saya posisi ke-4. Sini kira-kira dapat itemnya apa ini guys? Ini plate armor aja. Nah, oke guys, dapat blade armornya. Sebenarnya saya berharapnya dapat golden staff, kalau enggak ya buku mana guys. Ini ada Frankie sama Aldo, saya ambil dulu. Oke, dapatnya Sun guys ternyata. Ya udah enggak apa-apa, kita masukkan kayak gini dulu aja guys ya. Untuk yang jadi hyper biar si Sun kasih blade armor sama flicker guys. Mia jual, Layla jual. Ini Weapon Masternya masih belum aktif guys. Tapi enggak apa-apalah. Semoga saja ya, antara berharap menang atau kalah ya enggak masalah guys ya. Di sini masih di awal-awal gini, untuk hero-hero lawan masih belum cukup kuat guys sebenarnya. Jadi kalau mencari kekalahan di sini untuk mencari gentong emas masih bisa dimungkinkan guys. Tapi misalkan masih bisa menang ya enggak apa-apa guys ya. Nah, oke,
si Sunnya udah mengulti guys, tinggal si Alpha sama siapa ini, Aurora meninggal. Oke, mantap, Alpanya ini harusnya meninggal guys. Nah oke, 30 gold, mending saya menabung dulu ini guys. Oke guys, ada Frankie lagi 41, langsung up, kita masukkan si Martisnya dulu aja guys, biar weapon masternya aktif, si Sunnya nanti kan dapat lifesteal guys ya, jadi bisa bertahan agak lama. Sini ada Frankie ambil sama Esme. Kalau bisa masukkan 4 Iblis Bontis, saya masukkan guys. Wih, si Austusnya ini udah dapat gentong emas guys. Di sini kalau saya sampai kalah ya sudah, sana udah langsung dapat hero 5 gold 2 bintang guys. Aduh, ayo Sun. Nah, Sunnya udah ngulti guys. Oke. Itu si siapa itu? Jasnya meninggal dulu. Oke guys. Si Alpanya ini guys yang berat ini. Ayo Sun, kamu bisa Sun. Sunnya jangan meninggal dulu itu. Aduh, itu yang asli kayaknya guys, yang sekarat itu. Ah, oke mantap. Ayo, aduh meninggal guys. Aduh tuh Sun. Oke guys. Gentong emasnya sana nggak jadi pecah. Masih selamat ini. Hahaha. Wah, masih beruntung guys. Di sini nggak ada apa-apa. Coba roll sekali. Oke, ada Karina. Karina ini berarti settingnya ke Weapon Master atau ke Astro guys ya. Kita ambil Karina sama Clean. Terus ini untuk sinergi yang aktifnya Weapon Master ini, Astronya 2. Oke guys, masih bisa ini guys ya. Untuk Star Core yang muncul ini harusnya Weapon Master sama itu guys, Astro. Pokoknya pilih salah satu dari dua Star Core itu nanti guys. Nah oke, dapat Golden Staff, pas sekali guys ya, bisa saya taruh di Sun Gokong. Untuk Star Core nya yang muncul, wah oke guys, Astro Duck sama Weapon Master nya oke, win, ambil Astro Duck nya aja guys. Berarti sini langsung mainkan Astro nya dulu ini. Ini ada Clean, ada itu, ini Clean nya kita jual aja guys. Saya nggak butuh ke Mystic, Alpanya di sini ambil aja guys ya. Terus up level Commander, masukkan, kayaknya mending saya masukkan 4 summonernya aja guys. Tapi kalau popolnya masuk, plus bontisnya nggak jadi guys. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap masukkan. Ini Sunnya udah pas, ini ada Clean. Cleannya ambil, kalau kita mainkan Mysticnya dulu gini gimana guys ya. Ini masuk gini. Nah gini aja guys, Mystic-nya jadi, Eblas Bondage dapat, Weapon Master juga ada lifesteal. Oke guys, namanya si Connie, lanjut guys, lanjutnya masih bintang 1 ini guys ya. Kalau mau main Mystic ketemu si Wimslayer gini agak gimana guys, bayangannya itu malah menambah efek dari Wimslayer, soalnya cuma kena satu basic attack langsung meninggal kan. Nah si lancenya ini jadi tambah sakit guys. Ayo Sun. Nah tapi masih ada Sun, mantap guys. Oke, sini dapat Frankie guys. Terus saya coba roll sekali aja, di sini dapat Vexana. Vexananya saya ambil dulu guys, tetap kasih satu slot kosong. Ini kalau SM nya yang masuk, terus Aldosnya jual, kita bisa ambil Vexana, coba ngeroll sekali. Nah oke guys, dapat Popol, pas sekali guys, masih sisa 2 slot kosong, jadi hero summoner gratisannya masih bisa masuk, pas sekali dapat jasnya bintang 2. Ini untuk mendapatkan Sunnya agak lama guys ya, harus 3 hero summoner harga yang lebih rendah jadi bintang 3 dulu, biar si Sunnya cepet bisa muncul guys. Gentong emasnya guys sudah menyala, dapatnya Mino sana guys, gebuk Sun. Nah mantap, gak jadi pecah guys, bawa pulang saja itu gentong emasnya. Oke, sini ada Yabusa, ambil dulu. Yabusanya bisa masuk ganti si Clean guys ya. Nanti para pemain Astus lain saya pada sekarat semua guys di bawah. Nah ini Clean apa, Yabusa masuk, Cleannya jual 42. Aduh, coba kita intip dulu guys, yang di bawah dapatnya Mino, masih belum dapat hero bintang 2 harga 5 gold guys, si Atusnya kayaknya gentong emasnya masih belum pecah itu tadi. Hehehe. Ayo lawannya ini Tars 3 Weapon Master guys, agak berat ini Weapon Master semua guys ya, udah jadi 6 kayaknya ini. Ayo Sun,
Sun, aku padamu Sun. Masih bintang 1 tapi kalau bayangannya udah muncul, sakit guys. Yang sakit itu gebukan bayangannya guys ya, daripada Sunnya yang asli. Aduh. Bikon masternya masih guys. Si Freya sama si Long ini. Ayo Sun, ngulti lagi. Nah, mantap. Ayo Freya gebukin. Freya, mantap guys. Aurora, gigit-gigit si Koopa. Masuk fight kedua, sekarang di posisi ke-4 guys. Wih, ada dua commander udah balik ke lobby. Ini enggak ada kristal-kristalnya mage. Waduh, immortalnya diambil guys. Slot, ayo slot. Oke guys, dapat slotnya. Hehehe. Saya masih perlu nyari hero-hero astronya dulu ini guys ya. Karinanya kita masukkan dulu, swordsman aktif. Ini ada Martis ambil, coba roll sekali enggak ada apa-apa. Roll lagi oke, ada Frankie, Airital dapat. Nah, oke dapat dua Karina guys. Berarti sini, aduh, yang saya jual si Alpanya aja guys. Saya butuh satu slot kosong biar hero summoner gratisannya bisa masuk guys. Kalau nggak ada slot kosong, nanti hero gratisannya langsung diubah jadi gold guys ya. Dapatnya si Zeus lagi. Lawannya Tars 3, Weapon Master, Saber guys. Si Freya-nya pakai Golden Staff. Waduh, ini Freya-nya langsung buat bet-sat-set guys. Sun, ayo Sun, jangan meninggal dulu. Aduh, yang asli meninggal guys. Kayaknya kalah guys. Aduh, gak kuat guys. Freya-nya guys, ngeri sekali. Sini ada Zeus Esme, ambil dulu. Terus, oke guys, dapat Esme lagi. Kita simpan dulu guys. Sini ada Karina, ambil. Coba roll sekali, Karina lagi guys. Oke Zeus, ada Vexana, ambil. Ini masuk, Frankie-nya saya jual. Tetap ngasih satu slot kosong dulu aja guys ini ya. Hero Summoner guys, saya butuh Hero Summoner. Tapi ini Martisnya jual dulu guys ya, biar si Karinanya ini bisa masuk. Karinanya masuk dulu. Nah, oke guys. Oke, dapat Zeus lagi. Bawanya Angela, si Aldous guys, full item. Oh iya guys ya, sampai lupa. Ini untuk Star Core Astronya masih belum saya aktifkan. Saya masih bingung juga guys ini. Untuk Star Core keduanya nanti pilihannya antara Weapon Master, Summoner, atau ke itu guys ya, Swordsman sama itu guys apa, Doom Slayer. Ini si Sunnya masih bisa bertahan. Aduh, kena geprek Aldous, langsung meninggal guys. Nah, oke, ada badang guys. Kayaknya untuk Star Core keduanya ini mau nggak mau saya ambil summonernya aja guys ya. Vexananya masuk, ganti si Hayabusa. Hayabusanya jual. Terus ini langsung up level, saya masukkan si Irithel guys. Ini badangnya masuk, masih sisa satu slot kosong. Tapi kok mending si Zeusnya aja guys ya yang masuk, biar aktif 4 summoner sekalian guys. Oke lanjut guys ya. Nah, oke, dapatnya Vexana. Si Zeusnya kurang 2 lagi guys, jadi bintang 3. Ini kalau nggak jadi bintang 3 agak meresahkan guys. Nah, oke, dapat kristal astro guys. Dan item keduanya ada Winter. Langsung ambil aja guys ya, Winter sama biji astro. Dan untuk Star Core keduanya Summoner Fire guys, langsung saya ambil. Berarti di sini untuk si Sunnya saya kasih ini aja guys ya, Winter. Untuk astronya masih kurang 1. Berarti saya nggak butuh si Irithel guys ya. Di sini ada Karina guys, ambil dulu si Karinanya. Berarti ini badang masuk, summonernya udah 4, Weapon Master jadi. Kristal astronya biar di Vexana, flickernya di sini kita taruh Karina aja guys. Nah, gini aja lah ya. Untuk Star Core-nya Astro Deck taruh Karina, Summoner Fire taruh di Sun guys. Si Karinanya harus pepet-pepet sama Sun, soalnya Astro Deck itu memberikan efek Astro ke hero di samping pemegang Star Core guys. Oke lanjut guys ya. Yang jadi Astro malah si Vexana. Karinanya pakai flicker gak jadi Hyper Astro-nya guys. Ya sudah, berarti efek Astro Deck-nya ya nggak nyampe ke Sun guys ya ini. Aduh, gimana ini guys ya, biar si Karinanya bisa jadi Hyper Astro, si Sun-nya kena efek Astro juga. Oke, di sini bisa menang harusnya guys. Oke guys, tinggal si Valir. Kita udah dapat gentong emas guys. Pas sekali guys,
pecah juga itu si gentong emasnya, nggak jadi saya bawa pulang. Wih, dapat mino. Berarti masuk ganti si badang aja guys ya. Badangnya saya jual, minonya taruh sini, kita kasih apa ini guys, flicker sama satunya ini aja golden staff aja guys ya. Biar benar-benar jadi hyper astronya si Mino, Minonya kasih astro duck. Nah, gini aja guys. Salah satu syarat untuk menjadi hyper astro harus memegang item terbanyak guys ya. Nah, oke ada Mino. Tetap kasih satu slot kosong dulu guys. Biar hero summonernya masuk sendiri. Ayo. Nah, oke dapat jas-jasnya kurang dua lagi. Nah, sekarang Minonya udah jadi hyper astro, Sunya juga hyper astro guys. Nah, ini baru benar guys ya. Kalau tadi yang jadi astronya malah si Vexana, sekarang udah benar guys. Ayo, si Cyclops-nya pakai konsentrat guys. Minonya meninggal. Sun. Oke guys, masih bisa menang. Sini langsung ambil si Minonya dulu, terus waduh gak ada apa-apa guys. Ini up langsung aja guys ya. Kita masukkan si Popol, masih ada sisa gold. Saya coba cari-cari dulu guys, ada ini. Oke, dapat Sun. Aduh ini guys, kita jual siapa ini guys ya, ini kurang satu loh. Semoga saja hero gratisan summonernya jas guys. Sling, dapatnya Popol, tapi gak apa-apa, masih sisa dua slot kosong guys. Lawannya Tars 3 Weapon Master. Nah, Sunnya ayo bakar-bakar yang di situ. Minonya di belakang guys, ngasih gempa. Oh, Freya, aduh Freya-nya full tech speed guys. Freya-nya, Sunnya ngulti lagi, mantap. Kebakar sendiri, meninggal guys. Tinggal si siapa ini? Julianto, agak bahaya ini guys kalau ngulti guys. Oke, masih bisa menang. Ini ambil Mino, Sunnya kita ambil segini guys. Ini loh, ambil dulu, hahaha. Buat mengamankan poin interest guys ya tadi. Fatbox ketiga ada slot, slotnya udah keambil guys ya. Kita ambil Crystal Beam Slayer-nya aja guys. Berarti ini saya butuh si Estes. 16 gold guys ya. Coba roll sini. Duh, gak ada. Ada Vexana, ada Karina. Ini guys, 12 gold si Esme-nya jual aja guys ya. Kita masukkan si Popo, si Minonya dulu di sini. Saya relakan di round ini guys ya, gak ngeroll dulu. Ini nyari. Nah, oke, jasnya udah jadi guys, jadi bintang 3. Ayo. Si siapa itu? Mino ngulti. Mino. Aduh, gak sampai ngulti guys. Gak bisa gerak soalnya sana Wim apa Wrestle guys ya. Si siapa ini? Angela. Waduh, mainnya kayaknya ke Prince guys. Waduh, kena damage berapa ini? Aduh, Sun, bakar Sun. Aduh, kena damage-nya 25 poin guys. Kayaknya salah langkah ini. Tinggal 25 poin. Sini ambil si Vexana, Karina sama Julianto guys. Wah, oke, ada Martis. Ini Frankie enggak usah, Martis aja. Ini badang enggak usah, coba roll sini. Oke, ada Popol guys, ambil dulu. Ini enggak usah. Ada Estes guys, berarti ini tetap masuk. Alpanya jual, Popolnya Estesnya masuk dulu aja guys. Nah, kayak gini dulu, tapi wah masih kurang guys. Beam Slayer-nya masih belum aktif. Martisnya jual aja guys. Tetap ngasih satu slot kosong dulu biar summonernya bisa masuk sendiri nanti guys ya. Lanjut lagi guys, lawannya Tars 3. Ini juga mainnya Weapon Master guys, tapi kayaknya tadi saya bisa menang di sini guys. Aduh, si Popol yang masuk ini. Ayo Sunnya masih bintang 1 guys ya, minimal bintang 2 gitu udah lumayan sakit guys. Aduh duh. Julianto guys, Juliantonya sakit sekali. Sekali ngulti penuh lagi guys darahnya. Aduh duh. Tapi dikeroyok pun ya tetap meninggal guys. Aduh, ini nggak bisa keambil. Ini Karinanya jual dulu, ini ambil. Aduh, telat guys. Oke, dapet link guys. Ini link lagi. Julianto 2 biji gak usah, ini ambil. Oke, ada Estes. Ini Juliantonya jual, saya ambil Estesnya bintang 2. Terus linknya masuk. Nah, sekarang Wim Slayer-nya udah aktif guys. Ini ada Mino. Berarti sini saya jual si ini aja, Frankie. Kita masukkan Popolnya lagi aja guys.
tetap ngasih satu slot kosong. Hahaha. Ini kalau si Popol sama Vexana belum jadi bintang 3, si Sunnya nggak dapat-dapat guys. Mino nyambil dulu lah. Semoga saja dapat kristal Wingslayer lagi di sini guys. Aduh, gak ada Tamil Mirror sini, ambil ini aja guys ya, Berserker Fury sini. Oke, ada Johnson guys ya, Johnsonnya kalau masuk bisa aktif 3 ini Guardian. Nah gini guys, tapi slotnya masih penuh ini. Nah oke, Popolnya jadi bintang 3. Ah pas guys slotnya, ini langsung kasih mirror aja si Sun. Sunnya kita kasih apa ini guys, ini Wimslayer aja. Nah gini, terus minonya kita kasih Berserker Fury aja guys, Berserker. Nah gini guys ya, 3 Guardian aktif, estesnya taruh depan ceiling biar ngasih itu guys extra defense ke hero di belakang hero Guardian. Di sini Link sama si Sun dapat tambahan extra defense guys. Lawannya Angela. Nah ini guys si combo Prince tadi ini. Aduh duh duh. Mantap. Ah si Aldous ini guys agak berat ini si Aldousnya. Aduh meninggoy. Ayo Sun, Sun. Sun kena kebrak si Aldous. Nah oke, Sunnya udah ngulti guys. Langsung guys. Langsung aduh duh 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 duh. Aduh duh 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 duh. Dua kali kena ketipan lob. Ayo Sun, Sun bakar-bakar Sun. Aduh meninggoy. Tapi masih guys. Oke, masih bisa ngulti lagi. Mantap. Oke guys, gentong peraknya dapat. Oke, Mino guys. Sini Estes karena ambil dulu. Ada dua Vexana guys, Vexana. Ini Linknya jual dulu aja, ambil Vexana. Ini ambil si Johnson karena jual. Ini jual sekalian Karinanya, Johnsonnya jadi bintang 2. Ah, dapat Karina lagi. Oke, ada Sun, tapi goldnya udah habis. Kita kunci dulu guys. Saya ambil di round selanjutnya aja itu Sun di shopnya. Lanjut lawannya combo Prince guys. Wah Aldousnya udah bintang 3. Ayo Mino ngulti, Mino, Mino ngulti. Ayo Mino, Minonya lama sekali guys ngultinya. Aduh ketipan lot. Ayo Sun, 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 ngulti dulu Sun, ngulti dulu Sun, ngulti Sun. Ah, sah, lama sekali si Sunnya ngulti. Nah oke okay, guys. Moskov, Moskovnya langsung meninggal guys. Nah ini Juliantonya bintang 3 ternyata guys. Sakit juga ini Juliantho, tapi langsung meninggal guys, dipepet Sun. Oke okay. 54 poin kita cicil dikit-dikit guys. Ini aduh dapatnya Hanabi, Hanabi jual, Sun ambil. Oke okay, dapat Sun lagi guys, roll lagi, gak ada roll lagi. Ada Link, ada Johnson. Ini kunci dulu guys, Linknya kita ambil nanti. Hahaha. Oke lanjut lagi. Nah Vexananya udah jadi bintang 3 guys. Habis ini si Sunnya keluar terus ini. Ah pas kali Venonya taruh tengah-tengah, sekali ngulti langsung rata semua guys. Si Moskovnya sama Aldous. Aldousnya gak jadi geprek guys. Pas kali pas Sunnya ngulti guys. Aduh duh, 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 duh. Aduh Sun, 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 ayo Sun. Nah mantap nih gue. Aduh hidup lagi guys pakai immortal. Aduh tinggal 8 poin guys. Berat 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 ini berat. Masuk fastball keempat. Di sini dapat Wimslayer lagi sama Astro. Mending kita ambil Wimslayernya aja guys. Bisa saya taruh di Mino guys ya Wimslayernya. Ini Link ambil. Terus Johnson lagi. Goldnya udah habis guys. Minonya kita kasih Wimslayer. Nah gini guys, terus Linknya ini saya kasih ini aja guys ya, Berserker Fury. Mana Berserker Fury, Berserker Fury. Nah ini guys pas sekali. Wah ini udah bintang 3 nya ada 3 biji guys. Kita rubah posisi, si Minonya taruh di pojok sini aja. Kalau di sebelah situ kena stun-stun gak bisa gerak, gak bisa ngulti guys. Oke lanjut, ini langsung nah ke ini guys, si Juliantonya ini yang bahaya ini. Ultinya bisa langsung merantakan semuanya soalnya. Nah kan bener. Ayo Sun pepet terus, bakar-bakar itu si Juliantonya. Ah Juliantonya mantap guys, Sunnya ngulti, tinggal Sun sama si Mino pakai Wimslayer dua-duanya guys. Hyper Astro. Aduh duh, aduh gak bisa gerak. Ayo Sun, Sunnya sana juga pakai Sun guys ternyata. Ayo ah dapat gentong emas guys.
yang dapat malah si Baneh. Jual aja guys, ini ada dua Mino, ambil. Ayo Mino satu lagi, dapatnya Link guys. Aduh sini gak ada apa-apa, Minonya kurang satu, Sunnya kurang dua. Aduh duduh, ini wah Muskovnya bintang tiga guys, berat. Prince-nya aktif juga. Aduh duduh, ini sekali kalah langsung balik ke lobby guys ini guys. Ayo Mino, ceprot. Oke, ayo Sun bakar di tengah Sun. Sunnya udah ngulti guys. Oke, ini si Aldusnya meninggal. Cloudnya bintang 3 guys. Aldusnya masih hidup lagi. Sana pakai Sun juga guys ternyata. Ayo Sun, mantap. Sunnya bakar pakai Blade Armor juga guys. Untung juga guys ya, dapat Blade Armor. Jadi damage Moskovnya malah balik sendiri guys. Dapat Leo Mod guys. Leo Mod jual. Kita simpan dulu aja guys ya. Di sini ada Faramis. Faramisnya ambil dulu aja. Ini Faramis. Ini jual aja lah, gak usah guys. Mending cari Minonya aja. Aduh, gak dapat guys. Ya semoga saja di Lotron ini dapat itu guys ya, Mirror. Ini Sunnya udah jadi bintang 3 guys. Tinggal si Minonya aja jadikan bintang 3 ini nanti. Ayo, harusnya meninggal ini. Meninggal Lotnya, meninggal. Nah oke, ketiban Lot juga. Oke, dapat Mirror, ambil sini terus tampil ini aja guys. Felin Blade, ini saya butuh. Nah Sunnya bintang 3, Minonya nggak ada. Ada Estes, ambil. Ini enggak ada roll lagi. Aduh ya udah guys, terpaksa kasih Mirror. Nah oke guys, si Mino sama Sun bintang 3. Ini palunya gede sekali, si Sunnya enggak kelihatan guys. Mau foto malah Sunnya enggak kelihatan. Untuk posisinya sana, Aldous, Cloud sama itu bintang 3 semua guys. Ini sebenarnya kalau Mino saya taruh di tengah enak guys ya, ultinya langsung bisa kemana-mana. Tapi berhubung sana pakainya Brestel, nanti nggak bisa gerak, nggak jadi ngulti guys. Mending taruh pojok sini. Nah gini aja guys ya, ayo. Aduh Minonya kan nggak bisa gerak, nggak jadi ngulti guys. Untung taruh di pojokan, tapi ya kena efek itunya cuma dikit aja guys. Oke, si Moskov ngapain Moskov. Mantap, ketiban Link guys, langsung meninggal semua. Ya pertarungan yang sangat-sangat melelahkan guys, lama juga ini, tapi akhirnya jadi juga guys. Si Mino Astro Duck pakai Wim Slayer, tambah Sun Starcore Fire, efek Astro Duck sama Crystal Wim Slayer. Mantap guys, Prince-nya balik ke lobby.